Dan petang ini cukup indah ya teman-teman semua. Alhamdulillah, senja yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak-banyak yang masih support dengan blog bebas ya. Semoga dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sentiasa sehat selalu ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, nah mestilah kena subscribe juga channelnya ini, Blog Bebas. Terima kasih banyak-banyak. Wow, jalannya simpul. Cantik teman-teman jalannya ya. Nah, sebelah sana ada ini, depan ini macam apa ya, highway ya. Sungguh petang yang indah. Oke, video kali ini kita nak sedikit sharing ya, atau meluahkan apa ya, pendapat atau unek-unek ya. Ini jalan ini di tengah ini mana ya, Pelda kalau tak silap ya, Pelda tembusnya Pelda mana ya, mungkin tembusannya Pelda Semencu atau mana ini area ini ya. Ini sebelahnya highway Senai Desaru kalau tak silap. Jadi meskipun di kebun, oh ini moto abang depan ini, mungkin menikmati pemandangan depan sana itu Teluk Sengat teman-teman semua, cantik kan. Nah sana nampak itu ada kapal, cantik kan. So walaupun di area perkebunan sawit seperti ini ya teman-teman semua, itu jalannya sudah aspal cantik ya. So mungkin apa ya, Malaysia ini kaya sangat ya. Atau mungkin ini adalah apa ya, memang sudah semestinya untuk kebaikan warga masyarakat Malaysia ya, untuk kebaikan, untuk keperluan, untuk kemudahan akses jalan-jalan antar kampung ya. Meskipun ini di dalam kebun sawit, tapi jalannya sudah di aspal, walaupun tak lebar sangat kan, tapi aspalnya sudah oke lah, kira lumayan bagus lah. Jadi seperti ini kan, tak meskipun di kebun tak sangat, tak gelombang sangat jalannya. Jadi alhamdulillah cantik. Jadi ini untuk memang untuk kemakmuran rakyat ya, di bukan mungkin bukan masalah Malaysia kaya atau tak, tapi untuk memang untuk keperluan warganya, yaitu warganya sangat diutamakan ya. Ini pemukiman pekerja kebun, pekerja ladang ya. Nah, tempat tinggal pekerja ladang ini. Ini mesti sudah dari kita dari Indonesia ada ini. Ini sudah jumpa kereta tadi, dari tadi moto. Ini kan akses jalan antar kampung tapi melewati perkebunan yang sangat-sangat luas sekali. Jadi inilah sebabnya mungkin di aspal, memudahkan warga kampung melintasi jalan ini biar tak jalannya lecak atau bagaimana. Jadi juga untuk mempermudah keluar masuk bawa hasil ladang ya, kalau jalannya cantik kan lancar perjalanan, los pokoknya. Jadi ini intinya itu ya, mungkin bukan masalah kaya atau apa, mungkin ya karena itu mengutamakan kepentingan rakyatnya ya. Nah, jalannya kan sudah oke kan. Sampaikan hanya berbisik ke angin. Ini nampaknya kebun sawitnya baru usia berapa bulan, mungkin satu tahunan ini, satu tahun lebih. Ini jalan ini nanti tembusnya, oke, ini tembusnya nanti Kampung Teluk Sengat kalau tak silap. Oke teman-teman, kita layan video ini sampai las ya, sambil menikmati suasana petang yang indah ini ya. Jika coba
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu sharing dari kita ya. Duka.